Ya, ya Upin Ipin, Atok yang ngambil tabungan kalian. Hah? Atok? Kau yang ngambil tabungan kami, Tok? Teman-teman, kita bakalan lanjut lagi guys. Barulah kita di Kampung Durian Rendah. Oh my god, teman-teman. Kemalingan rumah kita kemalingan guys. Jadi hari ini kita bakal coba lapor polisi. Untuk kalian yang belum like video ini, silakan like video, subscribe channel ini juga belum, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua, teman-teman. Oke guys, Ipin. Ipin. Waduh Ipin, kau sudah tahu siapa yang maling tabungan kita? Aku belum tahu, Ipin. Aku mau lapor polisi nih. Wah, ayo. Oke guys, kita bakalan coba lapor polisi ya teman-teman. Ya, oh my god. Ingat teman-teman, untuk kalian yang tahu, coba komentar di bawah ya. Siapa yang maling di rumah kita kemarin ya teman-teman? Oh my god. Jangan lupa untuk kalian yang belum like, silakan like. Kantor polisinya di sebelah sini kayaknya guys ya. Waduh, di sini Pin. Untuk kalian yang belum like, silakan like dulu ya teman-teman ya, supaya kita lebih semangat lagi guys update video baru tiap hari di channel ini guys ya. Oke, kantor polisinya ada di sana, kita bakalan coba mengadu guys, mengadu kalau tabungan kita diambil orang maling guys, maling ya. Oh my god, cepetan nih Pin. Ini udah cepet tuh Pin. Nanti di sana kita bilang apa? Oh iya ya, di sana nanti kita bilang apa ya? Pikir dulu biar nggak salah ngomong. Oh, nanti kalau salah ngomong kita yang masuk penjara. Oh, bilang aja gini Pin, Pak Polisi, kemarin ada yang maling di rumah kita, gitu aja. Gimana? Kamu berani? Aku takut sama Pak Polisi. Nanti salah-salah aku yang masuk penjara, gimana? Nggak bakalan masuk penjara Ipin, kan kita anak baik. Emang polisinya tahu kalau kita anak baik? Iya, kayaknya tahu-tahu aja sih. Ya udah, mau ikut nggak nih? Ya udah, tapi kamu yang ngomong ya sama Pak Polisinya. Ya udah, ayo. Oke guys, kita bakalan coba apa ya yang dibilang buat lapor polisi. Lapor Pak. Itu kayaknya bisa. Wah, bisa jadi teman-teman. Lapor Pak gitu ya. Oke, aja. Lapor Pak. Uang tabungan saya diambil orang. Wih, pasti adik kamu yang ngambil. Lo. Kok malah aku? Tabungan aku juga hilang, Pak. Loh, tabungan dia juga hilang, Pak. Bukan dia yang ngambil. Oh, bukan adik pasti. Orang tua kalian yang ngambil. Orang tua kita sudah tak ada, Pak. Kakak kalian atau opah kalian? Tak ada, Pak. Mereka juga kehilangan uang di rumah. Ya kan, Ipin? Betul. Mereka juga kehilangan, Pak. Rumah kita kemalingan. Iya, Pak. Betul. Beneran kah di rumah kalian kemalingan? Ni bocil-bocil bisa aja bawa informasi palsu. Beneran, Pak. Gak percaya, Jipin. Kalau gak percaya, ayo ikut kita ke rumah. Iya, Pak. Ayo ikut kita ke rumah, Pak. Yaudah, kalau laporan kalian benar, saya bakalan usut tuntas kasus ini ya. Oke, Pak. Ayo, kita bakalan coba langsung ke rumah ya, guys ya. Ayo, Pak Polisi, sini, Pak Polisi. Nah, oke guys, kita bakalan coba ajak Pak Polisinya ke rumah, guys. Dia tidak percaya kalau kemarin tabungan kita diambil sama maling gitu, teman-teman ya. Oh my god. Pak, di sini, Pak, rumah kita, Pak, ini. Yang hijau ini, Pak. Pak Polisi. Polisi. Oh, ini dia, guys. Wih, oh ini rumah kalian. Sebentar ya, saya coba periksa dulu apakah ada tanda-tanda mencurigakan dari rumah ini ya. Oke, silakan Pak diperiksa. Waduh, Ipin, rumah kita mau dicek tuh. Gimana? Jangan-jangan dia mau maling. Bukan, kan dia Pak Polisi, nggak mungkin maling. Mungkin aja. Emang kamu percaya sama orang-orang? Nggak percaya juga sih, tapi ya udahlah, kan kita percaya sama dia. Ya udah lih, juga tidak ada apa-apa di kamar. Boleh-boleh lah.
Wih, ini rumah bocil itu ya. Wih, luas juga nih. Ada tanda-tanda apa nih? Dari kacamata inframerah aku, ada tanda-tanda mencurigakan nih. Aku coba ikutin . Oh, lewat sini dia. Oh, ke sini malingnya nih. Orang itu jalan ke sini. Oh, jalan ke sini dia. Oh, ini. Oh, dia jalan ke sini. Oh, ini tabungannya ini. Coba aku ambil coba aku lihat Oh iya, udah habis. Wah, beneran nih. Oh, malingnya keluar lewat sini nih. Lewat sini dia, ada pintu rahasia ternyata. Oh, lewat sini. Oh, ini dia. Aduh, tandanya, tanda jejaknya. Oh, dia ke arah luar. Oh my god. Oh, lewat sini. Di mana Pak Polisi? Ada nggak? Ada jejak yang aneh nggak? Gimana sih polisi katanya canggih? Tenang Upin. Ipin, ternyata benar. Di rumah kalian ada aktivitas mencurigakan. Hah? Dari mana Bapak tahu? Ini, Bapak lagi mencoba penglihatan inframerah. Ada tanda jejak kaki lain yang Bapak lihat. Berarti Bapak tahu dong siapa yang ngambil. Waduh, gawat. Aku bisa ketahuan nih. Ambil uang tabungannya Upin dan Ipin. Bisa. Bentar ya, tanda jejaknya mengarah ke sini. Ikuti aku. Oke, Pak. Kita bakalan ikuti, Pak. Oke, guys. Kita bakal coba ikuti kemana arah dari Pak Polisi, guys. Oh, ke sini ya, teman-teman. Oh, siap. Siap. Kita ikuti, guys. Oh, ternyata malingnya lewat sini, guys. Waduh. Pasti jauh dia jalan ke sana tuh teman-teman ya. Oh my god. Oh, kemana Pak? Wih, belok sini dia. Belok sini. Waduh, beneran ke sini Pak? Ya. Tanda jejak kaki itu mengarah ke rumah ini. Masuk ke dalam rumah. Ini kan rumahnya atau dalang? Bukan nggak percaya sih. Ya udah, kalau begitu percaya saja sama saya. Ikuti saya sekarang. Biar bisa kita buktikan berdua. Oke, Pak. Ayo. Oke, kita bakal coba ke sini. Ada diamond nih. Ada diamond. Lu, ini kan tabungan kalian. Ada tanda-tandanya di sini. Tuh dalang. Ih, kok gak ada tuh dalang, guys. Apa ini diamondnya? Aduh, berceceran. Aduh gawat. Aduh, bakalan ketahuan nih. Tuh, ini Pak Polisi mau meriksa tuh. Pak, Anda tidak bisa mengelak lagi. Bukti udah jelas. Anda pasti mencuri diamond yang ada di rumah Upin dan Ipin, ya kan? Waduh, bukan Pak, bukan. Aduh, ngaku aja lah. Udah terbukti dah. Ya Upin, Ipin, Atok yang ngambil tabungan kalian. Atok, kau yang ngambil tabungan kami toh? Ya, Atok nggak punya uang. Ini Atok kembalikan lagi. Mana toh? Mana? Waduh. Wah, ternyata tuh dalang yang ngambil semua diamond kita, guys. Karena Bapak ini sudah terbukti bersalah, ayo ikut aku ke penjara. Ya, Pak. Aku mengaku salah. Aku siap dihukum. Tuh. Ya, ternyata yang ngambil tuh dalang, guys. Oh my god, Ipin gimana nih? Ih, ternyata yang ngambil tuh dalang. Ayo kita ke sana. Ya, Ipin, kita harus usul tuh dalang di penjara, guys. Wah, kasihan banget, teman-teman. Siapa juga yang nyangka kalau yang ngambil uang kita adalah tuh teman-teman atau dalang. Oh my god. Waduh, kita harus susul dia ke penjara, guys. Kasihan tuh dalang. Masuk penjara gimana nih? Masih Ipin, masa Ipin, cepetan. Ipin, pencet tombol, kocak. Oke, mana dia nih? Atau! Tenang, dia udah di penjara. Kalian santai ya. Atau nggak apa-apa, Ipin. Cuman sehari aja kok. Besok aja Atau bisa pulang. Wah, iya tuh. Oh my god, teman-teman. Tuh dalam masuk penjara, guys. Gara-gara kita laporin. Oh my god. Buttonnya hilang di sini, teman-teman. Tempel di sini dan cetek. Oke, teman-teman. Video sampai di sini dulu. Tuh dalam masuk penjara. Oh my god.
Untuk kalian yang belum nonton video ini, silahkan like di bawah. Subscribe channel ini jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah.